Hello guys, Hendra di sini dan ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1. Ups, kayak openingnya channel lain tuh, channel yang sudah besar tuh David Gadget In. Sorry. Kita ulang lagi ya. Nah, halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya Hendra Kriswinanta. Nah, di video kali ini kita akan melihat hasil dari kamera handphone Zenfone Max Pro M1. Kayak gimana hasil video untuk merekam kereta api. Nah, sebelumnya settingannya seperti ini. Settingan di kamera saya video quality 1080p. Kenapa saya pakai itu? Karena kalau kita pilih 4K, image stabilization-nya dia nggak bisa hidup. Jadi mau nggak mau saya pilih 1080p. Kemudian nanti di hasil videonya akan ada yang image stabilization-nya off. Jadi kita lihat perbedaannya signifikan atau enggak. Oh ya, sekedar sharing saja ini. Saya dapat handphone ini 1 bulan yang lalu ya. Dengan harga Rp1.900.000. RAM-nya 4GB dan internalnya 64GB. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan lihat hasil video kereta api menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dadah!